Seorang lelaki mempertikaikan sikap segelintir ibu bapa yang cuai dalam menjaga keselamatan anak mereka. Menerusi video yang dikongsikan, dapat dilihat seorang wanita sedang berada di dalam kedai dobi layan diri, manakala bayinya dibiarkan berada di luar premis tanpa pengawasan sesiapa. Mungkin ianya nampak remeh, namun segala kemungkinan boleh berlaku akibat sikap sambil liwat ibu bapa yang seperti ini. Tengok baby kat situ. Maknya kat situ. Sorry lah, bukan saya nak. Ni kat sini, kawasan ni tak ada orang tau. Kan kalau jadi apa-apa kat anak ni kan susah. Mak dia kelam kabut buat benda lain. Kenapa tak bawa mak dia naik kata? Ya Allah. Dah ada dah tempat jalan tu. Itu dah ada dah tempat-tempat. Tempat-tempat apa? Stroller tu naiklah nampak. Tempat setiap tempat ada stroller kot kak. Sini ada lagi ni tempat naik bawa anak. Kenapa tak buat macam tu? Saya bukan nak apa kak, tapi itulah anak tinggal kat sini. Saya nak gerak tak boleh ni. Saya kena tunggu sekejap akak. Akak settlekan anak baru saya boleh. Baru saya boleh gerak. Jangan macam tu kak. Zaman sekarang ni orang hilang anak ramai.